Marissa Nasution belakangan ini memang jarang terlihat tampil di dunia hiburan, lantaran sibuk mengurus putri pertamanya, Alaya Moana. Bayi cantik yang akrab disapa Ellie tersebut pun kini sudah berusia 8 bulan. Ellie tidak henti-hentinya membuat kagum netizen. Ketika sang bunda membagikan foto-fotonya yang menggemaskan ke Instagram, wajah bule serta mata indahnya yang berwarna biru pun sukses membuat banyak orang terpesona. Bahkan ada yang berkomentar jika mata biru Ellie begitu cantik, seperti memakai soft lens. Namun tak sedikit pula ternyata yang penasaran mengapa mata Ellie berwarna biru. Padahal baik Marissa maupun sang suami sama sekali tidak memiliki warna mata seperti anaknya tersebut. Karena banyak yang menanyakan hal tersebut, melalui instastory-nya Marissa pun akhirnya menjelaskan dari mana mata biru Ellie tersebut berasal. Mata indah buah hatinya itu rupanya merupakan turunan dari sang opa yang juga memiliki warna mata serupa. Dalam kesempatan itu, wanita berdarah Batak Jerman ini juga menjelaskan apa nama arti anaknya. Alaya Moana memiliki makna lautan kebahagiaan. Marissa juga mengungkapkan jika nama tengah Moana seharusnya diberikan kepada saudara kembarnya yang telah meninggal dunia saat janin Marissa baru berusia 4 bulan. Hal itu dilakukan Marissa agar dapat selalu mengingatnya.